Dan ingat jemaah sekalian, orang yang akan paling bahagia kelak di hari kiamat adalah mereka-mereka yang dikumpulkan dengan teman-teman yang soleh. Al-mar'u ma'aman ahab, karena seseorang itu akan bersama di surga dengan teman-teman yang dicintainya. Dan sebaliknya, akan datang sekelompok manusia yang menyesal. Ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Akan datang beberapa manusia kelak di hari kiamat menyesal, kenapa sewaktu di dunia mengangkat si fulan sebagai teman dekatnya, teman dekatnya ini ternyata menyesatkan dia, padahal telah datang petunjuk-petunjuk yang baik kepadanya, namun dia tidak mau mengikuti pun petunjuk, ikut saja dengan kemauan temannya yang jahat. Akhirnya dia menjadi penghuni neraka sebagaimana temannya menghuni neraka, waliyadzubillah.